mana yang cantik je sebenarnya. Tak payah, tak perlu risau. Dia 2 cm. Dia 2 cm. Kalau saya, saya bagi sini 3. 3, 7 ni kan. 3, 7. So ambil pembaris ni, gariskan ni 3. Sini pun 3. Sini 7. Dah center. Dia jadi macam ni. Dia tak semestinya ikut pada kita. Kalau kita rasa kita nak dekat sini, sini. Kalau kita nak tak sini, sini. Tapi standard yang saya buat untuk semua orang ni, sini 7. Sini 7. Sini ni, kalau dapat 2 cm, buatlah 2 cm. Kalau dah 2 cm sampai rapat macam ni, sebab tapak ni setengah orang jahit lain, besar dia lain, lain-lain orang. Tu yang yang saya susah nak bagi. Nampak? Dia dah lain. Tak sampai pun 5. Tak boleh pun ambil 4.5. Kena ambil 4 supu kan. Oh cantik. Sebab lain-lain orang. Jadi ini sahaja yang kita kena fikir. Kalau dapat 2 cm, cantik terletak, okey, proceed je 2 cm. Kalau tak, kurangkan sikit lagi lah. Sebab macam ni kan. Ni dapat kat sini je. Tak boleh nak rapat lagi. Rapat lagi tak boleh. Tak cantik. Jadi kena fikir balik lah. Tapi saya bagilah ni. Ukuran board ni saya dah bagi. Jembatan tu kan. Kita nak letak apa benda tu. Kita panggil pun kat luar. Kat luar. Sebab tu saya suruh maksudnya panggil. Maksudnya siap-siap sebelum kita jahit ni lah kan. Kita buat dulu lah kan. Itu sebab kena buat. Dah cantum semuanya. Dah semuanya. Maksudnya bila dah siap kain ni. Kita baru buat board. Kita baru kita letak board tu. Ini sekarang ni saya kata persediaan isi barang. Isi dulu. Saya kata tak jadi habis. Tapi masalahnya nanti tak nampak lubang tu. Macam mana kita nak tak jadi habis dulu bawah tu. Betul lah, tak jadi habis dulu lah. Ini jangan jahit. Inilah maksudnya. Saya ajar kan jahit kat atas kan. Maksudnya jangan jahit lagi. Yang ini maksudnya kita letak papan ni dekat dalam. Kita letak dulu kan start tu. Okey, kejap. Satu-satu dulu. Sediakan bahan dulu. Okey, sekarang ni